فمن ثمراتها أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه وأنها منمية للإيمان مسقية لشجرته فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم. Kata Syekh, setelah beliau menyebutkan bahwa tiga amalan ini memiliki manfaat yang sangat banyak sampai tidak terhitung kalau ingin dirinci jumlahnya, di antara manfaatnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penyempurna agama dan penyempurna keislaman seorang hamba. Amalan-amalan tersebut dapat menambah keimanan, menjadi makanan bagi pohon iman dalam hatinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan pohon iman di dalam hati setiap mukmin. Kemudian dengan karunia Allah dan sifat kelembutannya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa ibadah, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang ini semua akan menjadi sumber makanan bagi pohon iman yang ada di dalam hati kita. Ya, ada salat wajib, ada salat sunnah. Banyak sekali salat sunnah. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada witir. Puasa pun demikian, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib adalah puasa Ramadan, puasa karena kafarah, puasa karena nazar. Ini wajib. Dan ada puasa sunnah, banyak juga. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Dawud. Nah, ini semua adalah sumber makanan bagi pohon keimanan yang ada di dalam hati setiap mukmin. Kemudian di samping kita memberikan asupan makanan, asupan gizi, kita jauhkan dari berbagai hal yang dapat merusak pohon keimanan tersebut. Kita cegah dari segala macam penyakit. Ya, maka agar pohon keimanan itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan sempurna, dan dapat menghasilkan buah-buah yang sangat lezat di setiap waktu dengan izin Allah, harus diperhatikan asupan gizinya dan dijauhkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Ya, apa itu? Dosa dan maksiat. Di antara hal-hal yang dapat membahayakan pohon keimanan, bahkan bisa mematikannya. Iya, dosa dan maksiat itu dampaknya sangat buruk, akan mengurangi keimanan seseorang sampai habis bahkan, na'udzubillah. Di sini Al-Syeikh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau memberikan perumpamaan keimanan itu dengan syajarah, dengan sebuah pohon, disebutnya syajaratul iman, pohon iman. Iya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh, kokoh, kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Iya, jadi dimaksud dengan tayyibah, kalimatan tayyibah adalah al-iman. Ini menurut pendapat sebagian tafsir, ulama tafsir. Iya. Jadi keimanan diperumpamakan dengan pohon yang baik. Dan iman itu ada 6 rukun. Rukun iman ini ibarat akar. Karena tadi dikatakan akarnya kokoh, kuat. Itulah rukun iman yang 6. Akarnya kuat. Semakin akarnya kuat, akan semakin kuat pula pohonnya.
Iya. Jadi kalau ada angin berhembus kencang pun kuat, tidak mudah roboh. Beda kalau akarnya lemah. Sedikit ada angin, mudah roboh, tumbang. Bagaimana lagi dengan angin puting beliung? Ya, dan yang semisalnya itu kalau akarnya tidak kuat. Tapi kalau semakin kuat akarnya, akan semakin kuat pula pohonnya, dan buahnya akan semakin lezat, semakin indah, semakin subur. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, hendaknya kita berusaha untuk mengokohkan akar-akar keimanan kita. Karena kalau pohon keimanan kita semakin bagus, semakin indah, tentu ini akan mempengaruhi derajat seseorang di surga, ya, di akhirat. Nah, sebagaimana pohon butuh perawatan, ya, butuh asupan gizi, butuh pupuk, dipupuk dengan pupuk yang baik, diberi air dengan air yang cukup, maka demikian pula halnya dengan pohon keimanan kita. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, hadza siratun mustaqim.